Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala asyrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinah wal Haram سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. فقد رد أن رسول الله
ومن أغابنا جمعتنا أنصتوا واستمعوا وأتيوا رحمكم الله diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal yang ada ini ulama-ulama kecil, ulama-ulama yang agak jauh pada Allah. Pengajian-pengajian sudah kurang semaraknya karena apa? Guru-guru yang mempunyai ilmu yang tinggi, ilmu yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah semakin jauh. Para jamaah yang hadir tidak mengaji tetapi dia hanya selfie. Para jamaah yang hadir tidak belajar tetapi mereka kepingin syuting. Oleh sebab itu berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat sehingga bumi ini terasa panas. Siang terasa panas dan malam pun terasa panas. Karena apa? Berkahnya diangkat oleh Allah SWT. Berkah di muka bumi ini sudah diangkat oleh Allah SWT. Ketika ada pengajian pun orang tidak memperhatikan guru mengaji, tetapi dia memperhatikan hatinya masing-masing. Tampilannya mereka seperti orang-orang yang mengaji, tapi hakikat hatinya mereka tidak dekat kepada Allah SWT. Oleh sebab itu Allah mencabar berkah dari bangun ini. Dan kita rasakan bersama, mulai tahun kemarin bala ini tidak diangkat oleh Allah SWT. Karena apa? Itu memperingatkan kepada kita agar kita ini sadar dan menyadari. Dan tahun ini pun masih ada yang namanya COVID-19 yang memakan
yang memakan korban yang tidak sedikit. Ulama-ulama kita, termasuk kiai-kiai kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda bahwa ilmu diangkat dari permukaan bumi ini. Kalau sudah ilmu dan orang alim diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat merasakan pada saat ini isinya antara satu dengan yang lainnya saling menghujat, saling menjelekkan. Yang itu jelek, yang itu jelek, yang itu jelek. Menganggap dirinya yang paling baik, menganggap dirinya yang paling sempurna. Jadi oleh sebab itu, dengan adanya majelis taklim atau pengajian, mudah-mudahan bisa mempelajari kitab kembali. Dan paling penting kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, Bapak-bapak? Manajimani istighfar roja Allah min kulitik bin makroja wa min kulitik bin farja wa jubahum bin hai sulayah dasir. Dan siapa yang membiasakan istighfar kepada Guru, kata Allah, akan kuberikan kemudahan dari kesulitannya. Kemudian wa jubahum bin hai sulayah dasir, Allah akan menurunkan rezeki yang berlimpah ganda kepada hamba-hambanya ini. Oleh sebab itu, mari kita memperbanyak istighfar agar Allah memberikan kemudahan kepada bangsa kita ini. Allah menurunkan kebaikan kepada daerah kita ini agar Allah menurunkan waris kumin hai sulayah tasin. Allah memberikan rezeki kepada masyarakat dan bangsa ini sehingga bangsa ini tidak terlantar, tidak terkatung-katung, dan tidak banyak ternak kemiskinan. Dan dari sebagai doa sekalian, mari dengan adanya akan dibukanya majelis taklim, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam majelis itu, mari kita banyak mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni kesalahan dan dosaku, ampuni kesalahan dan dosaku, ampuni kesalahan dan dosaku. Dan kemudian ditutup dengan astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukumi wajibati alaiya wali jamil muslimina wa muslimat wa mu'minina wa dinan al-ahya'i min hukum al-akbar. Permintaan ampun kepada diri kita, kepada kedua orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita, sanak famili kita, dan kemudian kepada saudara-saudara kita yang banyak dosa, yang masih banyak kesalahan, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita minta ampunkan agar semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rezeki, akan menurunkan kemudahan, dan akan menurunkan hujan yang membawa nikmat kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai, dan membuat hati kita menjadi tenang dan tenteram, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu wa 'ala alihi wa sahbihi wa tawalla wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sekian dari demikian perbincangan singkat ini, mudah-mudahan mengingatkan kepada diri kita semuanya sehingga kita kembali kepada jalan Allah dan kita tidak mengutamakan dunia, tapi kita semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Ini momentum dilawatan pemerintah Nusantara Jawa. Aku nukulkan dari warung. Walau saya muslimin atau musliman, walau mukminin atau muslimat, pasti perlu kita buat berpuluh hari. Allahumma salli wa sallim wa zid wa abid wa tafattar wa ba'alik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ubbadin sayyidina wa maulana صحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ibadah alimah anak. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syariah. Irbangan iman jahatat ini wa ta'ala. Wa asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu khalaiki wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi man nasarat a'inu bin al-Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a bihi li nafsi wa tanabi malaikatihi wa ayyuhal mu'minina min ibadihi fa qala ajabul qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al qur'ana lana fid dunya qarina wa fil akhirati sakina wa fil qabri munisa wa la siratin nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa innal khaira fi kulli hadina wa minna kama nakir lana al-qiqa lana sabakuna bil iman wa la taza'an fi qulubina ila ilatina amanu rabbana innaka rahmatur rahim. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni ya Allah para alim ulama yang telah mendahului kami ya Allah, tempatkanlah ya Allah di sini dengan penuh ampunan ya Allah, berikanlah ya Allah kemudahan ilmu ya Allah kepada kami yang masih hidup ini ya Allah, berikan kemudahan ya Allah mengamalkan ilmu dari guru-guru kami yang telah tinggalkan kami ya Allah, berikan ridho ya Allah dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah, panjuhan pertolongan. Kepada-Mu ya Allah, mohon perlindungan. Kepada-Mu pula ya Allah, tempat kami kembali ya Allah. Kembalikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.